balik lagi di PCTV. Hore, di part sebelumnya kita sudah selesaikan ya semua yang ada di Paradise Place. Kita sudah mengunjungi semua tetangga dan sudah membantu meluruskan masalah-masalah yang ada di rumah para tetangga. Nah, selanjutnya adalah goals travel to D3 dan dig up nervous subjects charm ini juga di D3. Selanjutnya kita langsung aja ya, trip to D3 menggunakan map. Ini dia. Iya, ada telepon dari Isaac Rosum. Oh, jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah membantu Isaac Rosum dulu ya. Kita ceritanya merasa bersalah nih karena kita berada di bawah hipnotisnya si Neulow itu kan. Nah, kita cari dulu yuk Robertanya. Oke, langsung aja kita ngedeteksi ya. Jadi pertama dimulai dari sini. Ke sini dulu deh. All library. Terbang. Oh, itu dia tangannya. Tuh. Keren banget, Roberta. You need to hack komputernya si Lynn Colin. Oh iya, langsung aja ya kita tambahi logi skillnya. Di sini aku punya 6 logi skill ya, pasti berhasil sih. Langsung aja kita hack. Selesai, langsung kita ambil bagian tangan Roberta. Di part ini kita fokus dulu ya sama nyari bagian tubuhnya Roberta sama yang goals dari rumah itu yang dig up buat ngehilangin si hantu yang ada di master bedroom, oke? Selanjutnya ada di ini, gereja ya. Nah, sudah siapkah kalian melihat? Pasti kalian udah tahu dong. Kuburan zombie, zombie, zombie. Yap, itu dia kelihatannya dari sini. Bagian tubuh Roberta. Nah, sekalian... Oh! Sekalian aja ya kita dig up nervousnya itu, jadi kita cari makamnya si pacarnya Annie. Kalau nggak salah di antara 4 ini ya, di belakang pokoknya. Bukan. Nah, ini dia. BTW musik apa ini, serem banget. Di kuburan, di makam. Nggak ada namanya. Ini kita kasih ke Annie. Give the charm to Annie. Semacam lagu-lagu Dracula atau vampir gitu ya. Itu dia. Nah, ini dia tempatnya si Annie. Tapi kita cari dulu ya bagian-bagian tubuhnya Roberta. I see. Bagian kaki. Oh ya, kita ke ini dulu ya. Nih. Langsung aja kita ngomongin tentang charm.
Terus kita kasih tahu kalau pacarnya sudah meninggal. Andy bilang dia bukan pacarnya, tapi mantan pacarnya, karena dia pergi tuh beberapa tahun lalu. Nah, baru kita jelaskan kalau dia itu diculik. Dan dia masih tetap mencintai si Annie sampai detik ini. Sip, Annie sudah ngambil charm tersebut, tinggal kita bilang ke Emily. Tapi kita cari bagian tubuh Roberta dulu ya. Itu dia. Nah, jadi bagian tubuh Roberta itu ada di dalam sana, dan buat masuk kita harus jawab pertanyaan dari orang ini. Jadi diingat baik-baik ya. Yuk kita jawab. Udah kebuka, langsung kita masuk. Sebenarnya ini ngapain ya? Benar-benar nggak tahu aku mereka ini ngapain. Mungkin kalian yang tahu. Langsung aja kita ambil kakinya lalu keluar dari sini. Itu dia di peti. Buat bukanya butuh mekanik skill 4. Jadi kita tambah aja pakai cheat. Nah, yang ada dalam daftar ini semua sudah tinggal bawa ke Isaac. Jadi ini juga kita ke Emily. Jadi kita ke Paradise Place dulu ya. Selamat datang kembali di rumah teman-teman. Kita sudah beritahu Annie dan Annie pun masih mencintai dia juga. Dan selesai, hantunya sudah pergi. Ayo kita cek dulu ya. Nah, sudah nggak ada ya. Kita rebahan sebentar ya, soalnya habis perjalanan. Dah yuk, bangun, bangun. Goals di rumah sudah tinggal ke Isaac. Oh iya, aku mau desain rumah dulu nih ya. Tungguin ya. Kita skip aja ya, soalnya lama nih. Sip, selesai. Setelah sekian lama, jadi ayo kita home tour dulu.
udah tamat aja. Oh iya, di Sacrosum itu kita kurang kepalanya. Buat dapat kepala Roberta, kita harus lawan Dominion itu di akhir nanti ya. Baru kita bisa kasih ke Isaac Roberta secara utuh beserta kepalanya. Jadi sekian dulu ya video kali ini, sampai sini. Kita nanti lanjut dengan setelan sudah ala-ala detri banget nih, hitam-hitam. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys.